Masih ingat dengan rumah di kebun kacang di part 1? Sewaktu masih tinggal di kebun kacang, Bang Yan yang pada saat itu masih berusia 10 tahun, tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan entah mengapa, begitu ingin melihat jendela yang hanya berjarak satu hasta dari kasurnya. Di luar jendela, ia melihat sebuah wajah berwarna merah yang melihatnya kembali. Separuh wajahnya menggeliat-geliat, banyak belatung, dan kepalanya bertanduk melengkung ke depan. Saya bertanya kepadanya, apakah waktu itu Bang Yan menangis karena melihat itu? Bang Yan menggeleng. Ia hanya kaku, kemudian membangunkan nenek yang tertidur di sampingnya. Namun sang nenek tak kunjung bangun karena tidurnya yang pulas. Akhirnya Bang Yan memaksakan diri untuk tidur kembali. Bahkan Bang Yan sempat melihat genderuwo yang masuk lewat salah satu ventilasi udara yang kecil, dan keduanya bertatap-tatapan. Namun genderuwo tersebut kembali keluar dan tidak jadi masuk ke dalam rumah. Di sebelah kamar Bang Yan sempat tinggal pula bibi saya yang bernama Ita. Waktu itu saat subuh, Bi Ita selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Di kamar ia melihat suaminya yang masih tertidur, sehingga sang bibi memanggil-manggilnya untuk bangun dan sholat subuh. Karena tidak digubris dan tetap tidur terlungkup di kasurnya, Bi Ita akhirnya mengabaikannya dan membuka pintu untuk mendapatkan udara pagi yang masih segar. Namun ketika Bi Ita membuka pintu, suaminya sudah berdiri ingin membuka pintu depan dari luar. Ia baru saja pulang sholat berjamaah di masjid. Bi Ita kebingungan. Lah terus, yang tiduran di kamar itu siapa? Beberapa kali pula Bi Ita mengalami tindihan. Kak Feni sendiri sering mendengar suara desahan halus dari kamar Bi Ita yang memanggil-manggil sang bibi. Ita! Ita! Lalu ketika pindah ke Gang Mes di Kebon Jati, ternyata diakui bahwa itu adalah rumah terseram dengan penghuni yang paling jahil yang pernah ditempati. Sewaktu masuk rumah sudah dirasakan atmosfer yang berbeda, dengan telinga yang sempat berdengung seakan sedang menembus dimensi lain. Pernah suatu saat ketika Bang Yan pergi ke dapur, ia tiba-tiba terpental ke belakang seakan-akan ada yang mendorongnya dengan keras. Bahkan ketika sedang menonton bersama satu keluarga, kanal televisi sering berubah sendiri, padahal remote televisi tergeletak di hadapan mereka tanpa ada seorang pun yang menyentuhnya. Istrinya lebih parah lagi. Ketika dia sedang bersantai di ruang tengah, dia melihat seseorang berjalan dari dapur menuju tangga. Seseorang tersebut tidak memiliki kepala dan hilang menembus tembok tangga. Istri Bang Yan setelah itu sakit selama 3 hari. Suatu malam, ketika suami Kak Feni duduk-duduk di kasur, ia melihat Kak Feni sedang tertidur di sampingnya. Pada saat itu, dia hendak bangkit untuk turun ke bawah, dan ketika di tangga, ia justru melihat Kak Feni sedang bermain dengan anaknya di bawah tangga. Kak Feni yang di bawah tangga adalah yang asli. Sang suami hanya berceloteh, "Untung gak gua peluk loh."
Seringkali di lantai dua terdengar suara-suara orang berbenah dan beres-beres rumah. Para anggota keluarga seringkali dorong-dorongan untuk melihat siapa yang ada di atas. Pada akhirnya, mereka mengkonfirmasi bahwa tidak ada siapapun di lantai atas. Suatu saat, Kak Fendi jam 2 malam ingin buang air kecil, sehingga ia bangun dari kasur dan membuka pintu kamar. Di depan kamar ada meja setrika dan seseorang perempuan berambut panjang, bergaun putih, sedang duduk di kursinya membelakangi Kak Fendi. Alhasil, pintu kamar kembali ditutupnya. Pernah ketika Kak Fendi berdua dengan suaminya saja yang berada di rumah. Kak Fendi sedang memasak di dapur dan suaminya sedang ada di kamarnya. Kak Fendi memasak untuk makan malam sehingga tidak lama terdengar suaminya menuruni tangga untuk melihat apa yang dimasak istrinya. Mungkin baunya harum, pikir Kak Fendi. Namun hingga makanan siap dihidangkan, sang suami tidak kunjung datang ke dapur. Penasaran, Kak Fendi langsung datang ke lantai dua dan menemukan suaminya masih tertidur di kamarnya. Tak jarang pula, stroller bayi milik Kak Fendi berjalan dengan sendirinya. Satu keluarga sepupu saya seakan sudah terbiasa dengan kejadian-kejadian tersebut. Tetapi ada satu pengalaman yang cukup berkesan ketika tinggal di rumah itu. Bang Yan pernah mengoleksi figura-figura kartun Jepang di ruang tengah. Ibunya sempat komplain bahwa setiap jam 1 malam sering mendengar mainan-mainan tersebut bergerak. Pada akhirnya, jam 1 malam Bang Yan turun dari lantai 2 dan mengintip dari atas. Ternyata bunyi mainan-mainan tersebut kembali terdengar. Namun pelakunya adalah anaknya Kak Fendi. Selamat malam!